Harnojoyo, Wali Kota Palembang, laksanakan kegiatan safari subuh dengan salat subuh berjamaah bersama warga di kawasan Masjid Baitul Makmur yang berada di Jalan Madang Dalam 2 Kecamatan Kemuning, Palembang. Harnojoyo selaku Wali Kota Palembang menuturkan, kegiatan ini untuk meningkatkan silaturahim bersama masyarakat dan memakmurkan musola dan masjid yang ada di Kota Palembang, serta menyerap aspirasi dari masyarakat guna menyelesaikan persoalan di masyarakat sesegera mungkin. Selain itu, pada safari subuh kali ini setidaknya terdapat laporan masyarakat terkait wilayah ini merupakan wilayah cekungan yang kerap tergenang ketika hujan. Untuk penanganan, Pemkot telah melaksanakan penataan di Sungai Bendung agar genangan air tidak terjadi. Tadi disampaikan bahwa daerah sini adalah daerah cekungan. Jadi kapan hujan, namanya sering terjadi genangan. Cuman genangan ini tidak terlalu lama. Dan kami sudah sampaikan tadi dengan masyarakat sini, karena di sini adalah daerah yang bermuara ke Sungai Bendung, bahwa Sungai Bendung saat ini sedang kita buat pompanisasi. Dalam kegiatan ini, Harnojoyo juga menyerahkan uang senilai 20 juta rupiah yang berasal dari APBD dan Al-Quran kepada pengurus Masjid Baitul Makmur dengan tujuan dapat dipergunakan dengan baik untuk keperluan masjid. Anugrah Santi Pratama, Sriwijaya TV.